Ini saya angkat dulu ya. Asli ini tempat parah nih. Parah asli. Isinya ayam semua gini. Asik kayak kau banget. Emang gua kenapa, Jim? Dari Cipularang sampai sini ya. Gila ya. Iya gua tahu lu punya mobil, lu punya mobil. Iya, iya. Jangan malam ini. Terus kita duduk sini aja, mobil. Eko, jangan gitu ah. Untung ada Mama Astri. Mana Mike? Mana Mike? Mana Mike? Mana dong, mana dong? Gimana lah dia? Ternyata gak segampang itu ya. Kalau kamu gak siap, biar aku aja. Kan aku juga dekat sama Ladia. Oke. Okay. Aku ngomong sama dia sekarang. Ladia. Ini semua yang ditinggalin Mama sama Papa. Nanti aku bakal kirim lagi. Buat apa nih, Ji? Gua gak butuh duit. Kamu kan tahu. Kamu gak usah hidup kayak gini. Semuanya udah kuatur. Kamu bisa tinggal di rumah Papa Mama. Dan kalau kamu mau lanjutin kuliah, ya kan itu kan... Lo kesini mau ngatur gue, Ji? Gue suka kok dengan keadaan gue sekarang. Aku diterima kerja di Australia. Besok pagi aku jalan. Aku cuma mau pamit sama kamu. Jadi lo jauh-jauh kesini cuma mau bilang itu doang? Gue udah tahu kok, Ji. Astrid tuh udah nelfon gue. Jadi lo seharusnya gak usah jauh-jauh. Ladia, Ladia, please. Bisa gak sih kita ngomong kayak dulu lagi? Lan. Susah, Ji. Tiap kali gue ngeliat muka lo, balik lagi semua kejadian kecelakaan sama Papa. Gue harus gimana? Kalau aja hari itu lo gak berantem sama mereka, mungkin mereka gak harus naik taksi itu, Ji. Jaga sikap baik-baik ya. Ladia. Hey, bisa teman? Maaf pak, tadi saya tanya nggak ada kayak gituan. Kalau gitu, aja deh yang jadi dessertnya. Nanti kalau saya jadi dessertnya, pacar lo marah lagi. Gila ini apa lo? Hei, tunggu dong. Tenang. Kenapa sih nggak pernah dipegang cowok sebelumnya? Anjing. Apa lo? Gila. Kalau mau ribut, keluar aja. Nggak salah tahu.
Aku bakal mati malam ini. Abis tuh lu mesti lihat tadi waktu lu dihajar teman lu. Kalau nggak ada gue sih lu abis tadi. Pikir apa sekarang? Lu coba kalau ngomong ke bos saya. Bentar, Pak. Ini apa-apaan nih? Apa-apaan? Kenapa bawa teman segala? Yang harusnya jagain customer kan bapak, Pak. Ya kan? Sini. Teman saya kepalanya bocor lu. Anjing, bocorin tuh orang maunya gue gowok abis tau gak sih, satan? Apaan sih, Lang? Gak apa-apa, Lat. Enggak, biasalah. Lu berangkat jam berapa besok? Flight-nya sore. Emang lu boleh terbang? Cuek aja. Abis pengen ngelahirin di sana. Cowok cewek sih? Gue sih ngerasanya cowok. Tapi biasalah tuh kakak lu pengennya surprise. Nanti lihat aja ntar. Ingetin ya, nanti kalau dia udah gede, ini dari Tante Ladia. Thank you, Tante Ladia. Tapi, kenapa nggak lu aja sih yang ngasih ntar? Gue bakal kangen banget sama lo. Take care ya di Sydney. Kenapa nggak ikut anterin? Kita juga nggak tahu kapan ketemu lagi, ya kan? Ya? Hujan nih. Ikut juga lu, Lan. Hujan tiba-tiba ke Jakarta, lah dia di sini, alam seneng, cabut. Oh shit. Aduh, kesian banget. Lu mau ngapain sih kok? Tolongin dia lah. Kok, sama-sama deh kok. Si tu anak asik. Ya kita jangan ikut campur deh guys. Bentar Pak ya. Tolong. Dia katanya dirampok. Hah? Iya. Tinggalnya di mana? Gak tahu, gua belum nanya. Dia ditanya kayak orang bingung gitu. Mbak tinggalnya di mana, Mbak? Memangnya kalian mau kemana? Mbak, kita bisa panggilin taksi aja sih, Mbak. Kita mau ke Jakarta. Kalau kalian ke situ, pasti lewat sih. Anterin aja. Aduh, ntar lama lagi. Gak apa-apa. Kasian sendirian, perempuan kamu tega. Kasian aja. Mbak, kita anterin pulang aja ya. Tunjukin rumahnya di mana, oke? Mbak duduk depan deh. Cik, kok ngapain? Cik, pikir deh. Sorry ya, Trite. Iya, gak apa-apa. Serbotak nih, saya tanya.
Mbak namanya siapa? Maya. Lu kenapa, Lat? Gak apa-apa. Maya, ini yakin jalannya bener? Kita sudah sampai. Kalian mau turun sebentar tidak? Ah, nggak usah, Mai. Kita di sini aja. Nanti saya kenalkan sama ibu saya. Paling tidak, nyapa sebentar. Sebentar aja. Mau ya, Eko? Iya deh, Mai. Kalian tunggu di sini dulu ya. Saya panggilkan ibu saya dulu. Bawa orang tua nih rumah. Dari tadi serius banget sih, Lat. Kenapa, Lat? Nggak apa-apa. Rasanya aneh aja. Santai aja lagi. Ntar lagi kita juga balik kok. Kenalkan, ini ibu saya. Saya Dara. Haji. Astrid. Sudah berapa usia kandungannya? 8 bulan. Terima kasih ya sudah mengantar Maya pulang. Gak apa-apa. Kita juga gak tega ninggalin Maya sendirian tadi. Kalian jangan pulang dulu ya. Kasihan kan bayinya. Biar saya siapkan makan. Sebagai ucapan terima kasih. Gak usah repot-repot, Ibu Dara. Kita juga harus sudah buru-buru pulang kok. Tidak merepotkan. Nanti saya yang dibilang tidak ramah. Izinkan saya masak untuk kalian. Agar kalian bisa istirahat sebentar dan melanjutkan perjalanan. Tidak apa-apa kok, Aji. Sebentar aja. Kalian pasti lapar. Perjalanan kalian kan masih jauh. Mungkin kita bisa sih istirahat sebentar di sini. Sorry, tapi kamar mandinya di mana ya? Maya. Tolong antarkan dia ke atas. Sebentar ya. Karena tinggal ngomong, Jim. Lain kali aja, Bu. Udah pulang kita sekarang. Sorry, Ji. Udah, Ji. Kayaknya di luar juga mau hujan kok. Iya, Ji. Aku juga lapar sih. Lo lagi minum kare kok? Pegang aja, Lat. Thanks.
dikit anjing. Bisa banget sih lo, Jim. Lo harus ngeliat muka lo lah. Gila, klasik banget gak sih lo? Tapi gila ya, di rumah. Old school banget ya. Tuh fotonya tuh. Jim! Keren banget ya. Tangan Jim tuh, Lam. Lam! Lam! Asli keren banget. Hati-hati, Lam. Lu liat ya. Kayak asli Jepang, Jim. Tajem banget kan? Iya, makanya udah sarungin aja lah. Taruh situ, lucu lah. Asli keren banget nih. Belum pernah ketemu yang asli. Maaf. Pedangnya antik. Takutnya rusak. Sorry, teman saya cuma bercanda kok tadi. Jangan terlalu dianggap serius ya. Tadi di luar saya menakuti kamu ya? Oh, iya gak apa-apa. Saya gak enak aja tadi. Terima kasih kamu sudah mau menolong adik saya. Oh, Maya adik kamu? Iya. Saya ada. Ladia. Mereka teman kamu? Itu Jimmy sama Alam. Maaf ya, mereka mau suka bercanda gitu. Tidak apa-apa. Kamu baik. Jarang sekali ada orang mau menolong orang tadi kenal. Ada yang ketabrakan aja belum tentu ada yang mau bantu. Gambar itu ada artinya? Oh, ini. Enggak sih. Cuma suka aja. Kamu suka tato juga? Suka lihat. Nggak berani punya. Boleh saya pegang? Silakan diminum. Makanannya sudah siap. Kalian bisa langsung ke ruang makan sekarang. Ibu Dara, saya nggak ikut makan, nggak apa-apa ya. Saya istirahat di sini aja. Ya, saya. Kalau mau istirahat, di atas ada kamar tamu. Maya, antarkan dia ke atas. Ayo, ikut saya. Kamu makan aja, Ji. Ya. Ya. Kalau gitu saya temenin istri saya aja ya, Bu. Nanti biar teman-teman saya yang makan. Makasih. Lu mau kemana? Kabar duluan ya, Yang. Duluan. Nemenin Hasrid. Lan. Nanti kalau lu selesai makan, gak usah lama-lama ya. Thanks, man. Silahkan. Saya tinggal dulu ya. Makasih ya, Maya. Ini Arman. Untuk para tamu kita, terima kasih sudah membantu anggota keluarga kami
Ini bentuk terima kasih kami. Silakan dimulai. Ini semua dimasak sendiri. Enak banget ya, Gil. Ini kualitas restoran bintang 5 banget. Lam, coba yang itu, Lam. Kalungnya bagus. Artinya apa ya? Ini pemberian turun-temurun dari leluhur saya. Kenapa dia gak mikir masa depan? Kuliah kayak atau apa kayak? Kamu tenang aja. Aku yakin kok semuanya bakal baik-baik. Kenapa? Bayinya nendangnya kenceng. Oh ya? Cewek nih. Tahu dari mana? Bawel kayak mamanya. Ini beneran wine dari tahun tua ya? Gila, kepala gue udah pusing banget loh. Tapi enak sih. Eko, kenapa tidak menginap di sini aja? Bisa, bisa. Bu, saya izin dulu ya. Nadia, coba ini. Tunggu itu ya. Rasanya lain ya. Tamu-tamu yang datang ke sini emang gak pernah habis makannya. Emangnya Mbak Dara umur berapa sih? Memangnya menurut kamu umur saya berapa? Tidak apa-apa, Eko. Senar beniden. Adam, zet de gereedschap klaar en bereid je voor de eerste levering. Thank you.
Kamu sudah bangun? Teman-teman gue kemana? Teman-teman kamu? Mereka ada di atas. Ya udah. Gue ke atas dulu ya. Hey, Alam, tunggu aja. Kok dari tadi kamu tidak pernah mau bicara dengan saya? Kenapa? Sila dia di atas. Memangnya ada apa sih? Temani saya sebentar aja ke dapur. Kamu tidak suka dengan apa yang kamu lihat di depan mata kamu? Oke. Gua cuma mau tahu teman-teman gua dan Lari ada di mana. Teman-teman kamu ada di atas. Masa kamu tidak mau temani saya yang lagi sendirian? Gue cuma mau cari teman-teman gue. Apa lagi sih, Mai? Memangnya aku kenapa sih? Sekarang berani. Thank you.
Kenapa nih?
kami persembahkan untuk seorang pendengar setia kami yang menetap di sebuah mungkin. Anda tetaplah bersama kami di radio Puncak Cemara. Aku di sini, Yan. Astrid. Bapak dari anak kamu, dia baik-baik saja. Kamu diam di situ. Pokoknya kamu jangan keluar. Berkat kebaikan kamu terhadap Maya, kalian semua bisa ada di sini. Terima kasih, Astrid.
Bagus. Sangat komplit. Ibu Dara? Dia harus mengurus sesuatu. Dia sampaikan salam untuk mereka. Apakah kamu merasakannya, Astrid? Saat ini yang bisa menolong kamu hanya kamu sendiri. Apa yang telah kamu minum akan membantu keadaan kamu sekarang. Tidak usah takut, Astrid. Seorang wanita adalah sosok yang kuat. Kesakitan kamu sekarang tidak sebanding dengan apa yang akan kamu bawa ke dunia ini. Benakmu akan segera terjawab. Kamu dengarkan? Go figure out! 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 Go figure out!
dari mana kau? Lari! Cepetan, semuanya akan baik-baik. Bisa memahami kesakitan yang kamu rasakan. Seorang ibu yang harus kehilangan bayinya sebelum diberi nama. Saya sudah beri kalian kesempatan. Lihat suami kamu. Tolong dia.
Mungkin kalian berdua bisa keluar dari sini. Hidup lebih lama. Jika kamu memilih bayi ini, saya berjanji, kalian berdua akan berakhir juga hari ini. Bayi ini bukan milik kalian lagi. Astrid? Tren? Tidak seharusnya seperti ini. Thank you.
Ada yang bisa saya bantu? Banyak. Saya Syarif, dan ini kesatuan saya. Apa betul ibu pemilik villa ini? Kami memang sudah lama tinggal di sini, Pak. Bisa ikut saya sebentar, Bu? Yang botak itu siapa, Bu? Dia salah satu anak yang menyewa kamar kos di sini, Pak. Dia dari Jakarta. Anak Jakarta? Pantes. Tadi kami menemukan dia di jalan. Dan saya ingin tahu kenapa dia bisa sampai seperti itu, Bu. Tadi saya minta tolong sama dia, Pak. Anjing saya lepas ke hutan. Anjing ya? Ada lihat anjing? Gak ada, Pak. Tidak, Pak. Gak ada, Pak. Jadi saya suruh dia untuk mencarinya. Oh, iya. Kalau boleh saya tahu, ada berapa kamar di rumah ini? Tidak keberatan kan kalau saya lihat-lihat ke dalam? Mereka itu semuanya polisi, termasuk saya. Saya hampir lupa. Perkenalkan, nama saya Sony. Sony Samba. Yang di luar dibawa ke dalam saja, Pak. Kasihan, takut kedinginan. Ya, baik, pasti, pasti. Baiklah, Bu. Seperti yang Ibu tahu, ini sudah menjadi kebiasaan kami untuk selalu waspada dalam hal seperti ini. Tapi anak-anak kos yang lain tidak akan berbuat yang aneh-aneh juga, kan, Bu? Beneran, Pak. Buruan, bantuin. Ya, tak, tutak. Bangun, tak. Cepat. Watak. Oh, blok nih, wataknya. Cepat. Iya, Pak. Biasa aja, Pak, ya. Saya turun kok, Pak, ya. Dia cuma pingsan. Ya, sebentar lagi juga dia sadar. Untung tidak saya bawa ke kantor. Bapak sangat pengertian. Thank you.
Fei. Ya, Pak. Coba kamu cek sana. Siapa? Si sebenarnya di rumah ini. Yeah!
Mampus lo! Mereka ada di atas. Adam, bawa kepala mereka. Get away, Jen!
Ji. Ji, gue minta maaf ya semua jadi kayak gini, Ji. Sorry, Ji. Nadia! Thank you.
lihat semua ini. Lihat apa yang telah kalian lakukan. Mana bayi itu? Enggak! Lu bakal sentuh dia. Kenapa lu ngelakuin semua ini? Kenapa lu gak bisa lepasin kita? Mereka menginginkan kalian karena mau hidup lebih lama. Kamu sudah mencobanya. Enak kan? Ke markas gitu kan.
adik-adik. Sudah cepat, sudah cepat. Kalian patroli di mana? Harus segera merespon, jadi cepat. Halo? Halo? Pulang. Now she's swimming out just like a billion stars.